Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membantah kebocoran putusan terkait sistem pemilu. Anwar Usman juga mengaku tidak khawatir dengan ancaman 8 fraksi di DPR yang akan merevisi kewenangan MK jika MK putuskan sistem pemilu tertutup. Ketua MK Anwar Usman menegaskan saat ini 9 hakim MK sedang membahas kesimpulan yang diserahkan oleh 15 pihak terkait termasuk dari KPU, DPR, pemerintah, dan juga pihak terkait lainnya seperti partai politik. Anwar Usman juga menjelaskan tidak ada batas waktu bagi hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara ini. Namun dirinya menegaskan akan segera membacakan putusan dalam waktu dekat. Terkait dengan isu kebocoran data, Anwar Usman menegaskan tidak ada kebocoran data karena rapat permusyawaratan hakim baru dimulai pasca penyerahan hasil kesimpulan dari pihak terkait pada 31 Mei lalu. Juru bicara MK sudah menyampaikan bahwa perkara itu belum diputus, belum dimusyawarakan. Jadi kan baru menyerahkan kesimpulan kemarin itu terakhir tanggal 31. Setelah itu baru ada rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan apa putusannya. Ya, tunggu saja nanti. Tapi sebagai hakim, asas yang perlu dipertimbangkan nanti untuk memastikan hasilnya ini sesuai dengan yang sudah berlangsung. Semua dipertimbangkan, ya. Pak, akan diinvestigasi nggak, Pak, soal kebocoran? Ya. Itu saya bilang, apa yang bocor, yang belum putus. Delapan fraksi di DPR, Pak. Udah, nanti kalau sudah putus, nggak boleh saya komentari lagi. Ya. Pak, 8 fraksi di DPR bilang kalau misalkan MK memutuskan untuk coblos partai, ini kewenangan MK bakalan direvisi, Pak, gimana, Pak? Nah, itu nanti lihat aja apa putusan MK, ya. Tunggu saja, insya Allah dalam waktu dekat. Oke. Okay. Lagi, Pak, ini kan masyarakat khawatir, Pak, untuk putusannya nanti, untuk memastikan ke masyarakat, Pak, bahwa benar hakim MK ini akan dilihat dari atas, Pak, ada yang disampaikan, Pak? Pokoknya MK akan mempertimbangkan.